Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zahra Marsha dalam acara Salam Pramuka. Salam Pramuka. Saya Gunawan SPDMPD yang merupakan salah satu calon ketua Keluaran Buku Timur. Alhamdulillah secara aklamasi saya terpilih menjadi Keluaran Buku Timur masa bakti 2024-2025. Nah, insya Allah ke depan Keluaran Buku Timur yang masih minimalis insya Allah akan berprestasi lebih jauh lagi, dan banyak hal-hal yang memang belum tergali dari potensi-potensi di Bogor ini. Insya Allah 3 tahun ke depan kita bekerjasama dengan teman-teman, pemilu, pembina, dan semuanya stakeholder di Bogor Timur akan menjadi keluaran yang terbiasa warga Bogor, Kota Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Nur Nawali Amin, Sekretaris Kuarcap Kota Bogor. Hari ini saya hadir di Musyawarah Partai Ranting Bogor Timur yang diselenggarakan pada hari ini tanggal 16 Oktober 2024 bertempat di Pangkalan SD Negeri Tajur 1. Alhamdulillah Partai Ranting Bogor Timur hari ini bisa menyelenggarakan Musyawarah Ranting, di mana Musyawarah Ranting ini kita sama-sama tahu adalah bagian dari penguatan organisasi dan keberlangsungan dari organisasi kuartir, salah satunya adalah berpangkal dari kegiatan musyawarah ini. Dan pada kesempatan hari ini telah ada pertanggungjawaban ya, untuk membahas pertanggungjawaban periode yang lalu, ada pemilihan, ada penyusunan program kerja 3 tahun mendatang, dan juga ada pemilihan ketua kuartir nanti yang baru. Dan harapan kami dari kuartir cabang Kota Bogor, mudah-mudahan semoga kuartir nanti Bogor Timur bisa mengakselerasi kegiatan-kegiatan diselenggarakan oleh kuartir Kota Bogor, tentunya dengan ketua kuartir terpilih, mudah-mudahan bisa menyusun kepengurusan yang luar biasa yang bisa mengakomodir semua potensi SDM yang ada di Bogor Timur, dan tentunya bisa membuat Bogor Timur lebih maju lagi ke depannya. Saya terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini Salam Pramuka kali ini. Saya Zahra Masya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.